masih yang kemarin tidak lolos, dan harapan mereka hari ini mereka bisa mendaftar lagi. Anak-anak yang kemarin sudah daftar di afirmasi dan mereka tidak diterima, hari ini sistemnya belum bisa untuk mendaftar lagi ke zona ke Yonasi, sehingga mereka masih menunggu proses perbaikan sistem yang ada di Kelurahan. Kenapa ini Pak? Bermasalah atau gimana Pak? Kami tidak tahu, yang jelas sudah kami konsultasikan ke Dekora untuk masalah ini dan sekarang masih proses perbaikan menurut Dekora, sehingga nanti harapan kami hari ini juga sudah bisa masuk kembali untuk bisa mendaftar, karena kasihan juga banyak sekali calon siswa yang afirmasi yang kemarin tidak lolos, dan harapan mereka hari ini mereka bisa mendaftar lagi melalui jalur donasi. Kami untuk sistem SIM-nya dari awal bisa disimulasikan, sehingga nanti kami dari Painter juga tidak merasa kebingungan, karena kami mengetahui sistem seperti ini bisa dipakai tidak itu ketika sudah melaksanakan. Contohnya adalah yang hari ini afirmasi tidak lolos, tidak bisa daftar, itu juga baru ketika hari ini kita buka. Kemarin kita belum bisa membuka ataupun simulasi tentang hal itu. Itu mungkin yang perlu diperhatikan. Itu saja. Tapi belum bisa. Soalnya sistemnya baru diperbaiki. Gitu. Terus sekarang gimana Bu? Nunggu atau gimana? Sementara nunggu. Ya, semoga bisa tangani dan bisa masuk. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.